sabar banget pengen ketemu sama Awi. Paling indah. Kok dia ngikutin sih? Bantuan. Ini pasti tuh salah satu begal tadi deh. Jalan yang biasa saya laluin setiap hari. Jalan yang gak asing, ternyata gak seaman yang saya kira. Mudah-mudahan Ocha belum jalan. Gitu sih. Lo gak kenapa-napa kan? Gue gak apa-apa. Mbak kaget aja. Yaudah. Kita langsung ke kantor polisi ya. Bentar, Cah. Gue mau telepon aku dulu. Yaudah. Tapi jangan lama-lama. Ter, kenapa Ter? Wi, kamu lagi di mana? Aku lagi di jalan, Wi. Ada yang pengen aku ceritain. Kamu kenapa? Kok suara kamu begitu? Aku dirampok, Wi. Diambil, Wi. Apa? Dirampok? Dirampok di mana? Kamu sekarang di mana? Aku ke situ ya. Enggak usah. Aku aja yang ke kosan kamu. Aku sekarang sama Ocha kok.
Tapi... Kamu tunggu aja ya di kosan, aku mohon. Oke. Ya udah, aku jalan ke kosan ya. Kamu hati-hati di jalan ya. Iya, Mas. Gimana? Kita langsung ke kosan Awi apa ke kantor polisi? Gak apa-apa kan? Kamu kenapa? Gak apa-apa kan? Coba ceritakan kenapa. Aku baik-baik aja, aku gak apa-apa. Serius? Gak apa-apa? Aku boleh nanya sesuatu sama kamu. Boleh ke bapak? Silahkan, mau nanya apa? Kamu tadi bilang baru izin dari kantor kan? Iya, benar. Kenapa? Kita kan udah janjian. Kita mau jalan. Mau cari buat seserahan. Kenapa kamu pikir seperti itu sih? Aku mau tanya deh sama kamu. Kamu sayang gak sih sama aku? Pengen nikah gak sama aku? Ter. Ya iyalah. Aku pengen nikah sama kamu. Aku sayang sama kamu. Kamu kenapa sih nanya seperti itu? Aku nemu dompet kamu di tempat tinggal tadi. Apa ini? Itu dompet aku. Kamu nemu dari mana? Itu dompet hilang kemarin. Kalau dompet kamu hilang kemarin atau jatuh kemarin, harusnya kita basah. Kemarin hujan. Ini kering, Nek. Kering. Kamu gak usah ngomong lah. Kamu ngomong aja sama aku. Tetep. Jujur. Tetep. Dengerin. Kamu dengerin aku. Kamu gak percaya sama aku. Tetep. Dengerin ya. Aku bisa jalanin semuanya. Kamu dengerin aku ya. Gak ada yang perlu dijelasin lagi. Gak ada! Aku gak pernah lupa betapa kagetnya Alwi saat dia tahu dompetnya ada di tangan aku. Dia benar-benar gak bisa ngomong apa-apa. Sampai sekarang aku masih penasaran apa sebenarnya yang dia pikirin saat itu. Masih gak habis pikir, Wi. Kenapa? Jawab, Wi! Jawab! Kenapa kamu ngerampok aku? Jawab! Jawab! Aku jawab. Dengerin. Bapak kamu ngasih mahar terlalu mahar sama aku, Ter. Aku gak mampu, Ter. Uangku gak cukup. Aku sudah coba cari kerja sampingan, Ter. Tapi tetap uangku gak cukup. Bingung, Ter. Aku bingung terus kayak gini gak lagi. Wih, bapak itu cuma ngetes kamu. Bapak pengen tahu terus apa hubungan kamu sama aku, Wih. Kamu cuma pengen tahu bener atau enggak kamu pengen nikahin aku, Wih. Kalau emang kamu gak mampu, kamu bilang sama bapak. Kamu bilang sama aku, kamu jujur gak kayak gini, Wi. Tera, kenapa? Kenapa bapak kamu harus kayak begitu sih, Ter? Kenapa harus kayak begitu? Gak harus kayak begitu, Ter. Selamat siang. Saudari Tera, apa dia benar saudara Awi yang sudah Anda laporkan? Ya benar. Bawa dia, Pak. Gua apa isi, Ter? Oh ya, kamu apa, Wi?
Biar gimana pun kamu udah melakukan kejahatan. Kamu pantas dan mempunyai kebencinya. Ayo ikut. Ayo ikut. Ayo. Jalan.